Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pati Gapet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Bagi kalian yang pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun nih cat lover seluruh dunia, wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja. Ini untuk nambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah punya banget melihara kucing ya seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena berbagai yang lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kita tipe yang sangat lucu, unik, menggemaskan, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing pada GP Channel saja guys. Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalau mau lanjut channel aku pada GP Channel atau menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing kalian kali ya, misalkan ya kucing kalian sakit-sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur, dan sebagainya, kalian takut kan khawatir kan guys, jangan takut khawatir dan guys, guys, kenapa? Karena aku punya solusinya, solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian yang ragu-ragu, yang suka sangat takut khawatir guys, just pelajari channel aku pada GP Channel atau menonton video kucing aku lengkap, detail sempurna menurut aku ya, apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malu harus ya boleh guys. Malah aku senang video kulit tentang lebih banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ya please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama batu banget nih untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah telat tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget nih, penting banget buat kalian ya. Nih, kalian memiliki kucing di rumah, punya kan? Punya kan? Lalu ya, telinga kucing kalian ini banyak banget kotorannya ya, menumpuk gitu ya. Lalu kalian tuh kebingungan bagaimana sih ya tips-tips memberikan atau membersihkan telinga kucing kalian dengan aman ya. Agar tidak melukai atau bikin infeksi pada kucing kalian. Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Okay? Nah, kebanyakan kucing itu merawat dirinya sendiri loh, dari atas hingga bawah. Jadi, kita mungkin tidak perlu banyak mengambil bagian dalam proses pembersihan kucing sehari-hari. Akan tetapi ya, ada saatnya bagi kita untuk membersihkan telinga kucing sebagai bagian penting dari rutinitas perawatan hewan peliharaan kita tersebut. Apalagi ya, efek penuaan, penyakit, atau cedera juga dapat membatasi kemampuan kucing dalam membersihkan dirinya sendiri. Nah, berikut ini ya beberapa tips-tips sederhana untuk menjaga telinga kucing tetap sehat dan bersih seperti dilansir dari situs Better Homes dan Gardens. Yang pertama itu ya, kalian harus periksa dulu ya telinga sedini mungkin ya di kucing kalian ya. Nah, ini ya alasannya, cobalah untuk meriksa telinga kucing sedini mungkin ya. Meskipun kucing itu tidak memerlukan bantuan kita untuk menjaga kebersihan telinganya, rutinitas ini akan membuat kucing terbiasa ketika kita menyentuh dan merawat telinga kucing tersebut. Perkuat aspek positif dari proses tersebut dengan memberikan hadiah kecil untuk perlakuan yang baik. Pastikan juga ya untuk meriksa telinganya saat kucing terlihat tenang. Sebab terlalu banyak gangguan atau hiperaktif akan mempersulit dan kita harus mengulanginya lagi nanti ya. Akan lebih mudah untuk membiasakan anak kucing dengan prosesnya ya. Saat menangani kucing yang lebih tua, terutama saat kucing yang cukup gugup ya, akan sulit membuatnya cukup rileks dan nyaman dengan proses pembersihan telinga kucing tersebut ya. Yang kedua, kalian harus posisikan diri dengan baik. Nah, ini alasannya bergantung pada seberapa kooperatif kucing. Selain menggendongnya dengan erat dan aman, kita juga mungkin menemukan bahwa membendongnya ya dengan handuk sangat membantu. Ini membuat kucing merasa aman dan nyaman ya, mencegahnya menggigit, menggaruk atau mengkabur gitu ya.
Nah, kita juga bisa meminta seseorang membantu dengan memegangkan kucing saat sedang membersihkan telinga kucing. Melakukannya sambil duduk akan memberi kita kendali lebih ya. Pastikan kita mendapatkan posisi di mana kita dapat dengan mudah melihat ke telinga kucing sambil menggendongnya. Oke, yang ketiga ini ya, menjadikan momen membersihkan telinga yang menyenangkan bagi kalian berdua. Alasannya ya, kucing dapat mendeteksi dengan tajam dan mengetahui kapan kita akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan padanya seperti memberikan pil ya. Si kucing akan menemukan tempat untuk bersembunyi sampai ancamannya sudah berakhir. Maka buatlah momen membersihkan telinga itu ya yang paling menyenangkan dengan mengalihkan perhatian kucing kalian. Ajak juga bermain ya terlebih dahulu atau membersihkan telinganya saat si kucing sudah dalam keadaan santai, rileks gitu ya. Pastikan untuk memberikan camilan sebelum dan sesudah membersihkan agar si kucing dapat mengkaitkan pembersihan telinga sebagai sesuatu yang positif. Oke, yang keempat ini ya. Ini periksa area telinga sebelum membersihkan. Alasannya, sebelum mulai proses pembersihan yang sebenarnya, periksalah telinga kucing dengan baik ya. Kita perlu mengetahui apakah ada pembengkakan, kulit kering, atau kotoran telinga berlebihan atau bau ya. Sebab hal ini dapat mengindikasikan bahwa medis lain yang harus ditangani dengan dokter hewan. Nah, gunakan senter kecil untuk memeriksa saluran telinga ya. Lakukan tes penciuman setiap kali membersihkan telinga kucing, sehingga kita dapat mendeteksi saat telinganya memiliki bau yang berbeda. Bau tidak sedap yang keluar dari telinga kucing adalah tanda pasti ada masalah di kucing kalian. Proses pembersihan telinga mungkin perlu dimulai dengan perawatan. Nah, jika sudah ada kotoran dan rambut kusut di telinga kucing, kita harus menghilangkan rambut dari sekitar liang telinga dan penutup telinga supaya tidak membuat penumpukan kotoran penyebab infeksi pada kucing ya. Nah, yang kelima ini ya, kalian harus ya rawat telinga kucing dengan baik dan telaten ya. Ya, alasannya begini ya, guys. Jadi ya, sama seperti manusia yang diperingatkan untuk tidak pernah memasukkan kapas ke dalam liang telinga ya, hal ini juga berlaku bagi kucing ya. Dokter hewan mengatakan kepada kita dapat menggunakan penyeka kapas untuk membersihkan kotoran dari lipatan penutup luar telinga. Tapi jangan pernah menggali bagian dalam ya. Gunakan cairan khusus ya. Pegang ujung telinga ke belakang agar kita dapat melihat keseluruhan ke dalam. Sehingga pembersihan dilakukan dengan ketelitian dan keefektifan. Nah, saat kita menahan ujungnya ke belakang ya. Oleskan larutan sesuai petunjuk dan gosok bagian dasar telinga untuk mengarahkannya ke bawah. Nah, seperti yang kita duga, kucing akan menggelengkan kepalanya untuk mencoba menghilangkan residu, dan kita bisa menghilangkan kelebihan kotoran dengan membungkus kasa medis di sekitar ujung jari dan menyeka dengan lembut. Bola kapas atau bantalan akan bekerja sama efektifnya. Nah, yang terakhir ya, guys, ya. Ya, yang terakhir ini ya, jangan membersihkan secara berlebihan ya. Nah, seminggu sekali adalah waktu yang normal untuk melakukan pembersihan pada telinga kucing ya, guys. Sementara itu ya, kucing dalam ruangan membutuhkan lebih sedikit pembersihan daripada kucing luar ruangan. Tetapi cukup periksa telinganya setiap minggu. Nah, jika kucing kalian mengalami infeksi telinga atau kondisi medis telinganya ya, ikuti perintah dokter hewan untuk frekuensi pembersihan yang sesuai. Nah, guys, informasi ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.